اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فرض الشيام في الشهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la la sahabat BITP dimanapun berada berjumpa kembali di channel BITP atau Bunianul Islam TV channel yang insyaallah menyajikan kajian-kajian islami yang mudah-mudahan hadirnya channel ini dapat menambah wawasan ilmu bahkan keimanan yang ada dalam diri kita sahabat semua insya Allah pada kesempatan kali ini saya di sini akan membawakan sebuah tema yang berjudul puasa perisai bagi jiwa kita berbicara saum sebagai perisai kita dapat melihat beberapa riwayat yang bisa dijadikan sebagai landasan. Salah satunya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang mana kita bisa melihat hadis tersebut di dalam kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang atau lebih masyhur dengan sebutan hadis Arba'in Sahabat BITP di dalam hadis Arba'in nomor 29 yang berjudul Pintu-Pintu Kebaikan di dalam hadis tersebut berkisah atau menjelaskan dialog antara Muaz bin Jabal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam salah satu dialognya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal ala adulluka ala abwabil khair maka yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah as-sawmu junnatun apakah aku ingin tunjukkan pintu-pintu kebaikan dan pintu kebaikan yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa sebagai perisai yang artinya Ketika kita menjadikan saum kita sebagai perisai, haruslah menjadi pintu-pintu kebaikan, atau ketika kita memfungsikan saum kita sebagai perisai, maka haruslah diiringi atau dibuktikan dengan bertambahnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Berbicara perisai, biasanya kita melihat perisai digunakan di dalam sebuah peperangan atau pertarungan yang dimana perisai tersebut biasanya digunakan untuk mempertahankan, melindungi, menjaga diri khususnya unsur jasmani atau badan dari serangan lawan. Perisai digunakan bahkan untuk menyerang lawan mempertahankan diri sehingga badan atau diri tidak terluka atau tersakiti oleh lawan. Sahabat BTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu saum sebagai perisai apa yang dilindungi oleh saum tersebut? Apa yang dijaga oleh saum tersebut? Sehingga saum menjadi perisai yang fungsinya mungkin untuk menjaga, melindungi sahabat BITP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum sebagai perisai atau yang dijaga oleh saum adalah unsur hakiki yang dimiliki oleh manusia, yakni jiwa, atau di dalam Al-Quran disebutkan unsur nafs atau nafsiah atau nafsani karena manusia memiliki tiga unsur selain jasmani, ruhani dan yang hakiki adalah unsur jiwa atau nafsani. Nafsani atau jiwa merupakan unsur yang hakiki sehingga sebagaimana unsur jasmani atau fisik juga memerlukan penjagaan atau perlindungan dari hal-hal yang dapat mengotori atau mengancam jiwa tersebut. Atau saum menjadi perisai bagi jiwa dari serangan musuh abadi manusia khususnya bagi jiwa yakni syaitan atau setan. Bagaimana banyak di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa setan adalah adu mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Karena ketika setan mampu menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia dengan cara membisikkan ke dalam dada manusia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan ke dalam dada manusia. dalam dada di sana adalah ke dalam jiwa manusia. Sahabat BITP yang dimuliakan Allah, ketika manusia mengikuti ajakan setan, mengikuti godaan setan, maka tentunya ajakan setan tersebut adalah ke jalan yang salah sehingga menilai atau menjadi nilai suatu dosa bagi manusia. Dan di dalam hadis disebutkan atau diriwayatkan innal amda idza akhta'a khati'atan nukitats fi qalbihi sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh wa in ada zada fiha hatta ta'lua qalbah innal abda sesungguhnya seorang hamba idza akhta'a khati'atan apabila melakukan suatu kesalahan nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda maka akan timbul titik hitam noda hitam di dalam hatinya jadi sahabat bi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin atau seorang hamba Allah mengerjakan suatu perbuatan dosa atau kesalahan yang tadi merupakan ajakan dari setan, maka akan terdapat noda hitam, titik hitam di dalam jiwanya. Tetapi faida huwa naza'a apabila dia meninggalkan dosa tersebut, faro dan meminta ampun wataba dan bertaubat sukila kolbu maka hatinya akan dibersihkan sehingga supaya hati kita tetap bersih karena yang namanya manusia tentunya tidak akan bisa lepas dari namanya dosa dan kesalahan karena dalam sebuah riwayat disebutkan innal insan mahalul khoto wa bahwa manusia merupakan tempatnya berbuat kesalahan tetapi akhirul khoto at-tawabin, bahwa sebaik-baik yang membuat kesalahan adalah yang bertaubat. Sehingga supaya hati kita, jiwa kita tetap bersih, maka kita harus mengiringi perbuatan kesalahan-kesalahan tersebut dengan bertaubat atau dengan berbuat kebaikan karena hakikatnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan dan salah satunya adalah ibadah saum atau puasa. Sebagaimana riwayat soma Ramadana min Tetapi sahabat BITP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi disebutkan wa ada tapi apabila dia kembali melakukan dosa tersebut atau melakukan kembali kesalahan-kesalahan yang melanggar aturan Allah zadafiha maka titik-titik hitam atau noda-noda hitam akan bertambah kembali hatta ta'alwa kolbah hingga hatinya ditutupi oleh noda-noda hitam tadi. Sehingga mudah-mudahan saum yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan dapat menjadi perisai yang dapat menolak setiap godaan setan yang datang kepada kita, yang dapat melindungi jiwa kita, menjaga jiwa kita dari godaan-godaan setan atau dari rayuan-rayuan berbuat kesalahan. Sebagaimana tadi jasmani atau perisai yang berbentuk fisik dapat menjaga atau melindungi diri dari serangan-serangan musuh, maka saum sebagai perisai juga harus mampu melindungi dan menjaga jiwa dari serangan-serangan musuh, yakni setan. Sehingga ketika kita mampu Menjadikan saum kita sebagai perisai, hati kita atau jiwa kita akan tetap bersih, karena tadi, ketika kita memfungsikan saum kita sebagai perisai, seharusnya menjadi pintu-pintu kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut juga akan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, sahabat BITP, jadi mudah-mudahan saum kita menjadi perisai, berfungsi sebagai perisai. Sehingga di akhir Ramadan kita mendapatkan derajat Aidil Fitri kembali kepada kebitrohan atau kesucian. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemirsa BITP dimanapun berada. اخر الكلام السلام عليكم ورحمةالله وبركاتم صل على محمد